Hari pertama ini cukup mengasihkan ya sebenarnya ya. SS-nya juga sangat menantang ya dengan kondisi yang memang rally-nya termasuk berat lah untuk dilintasin. Tapi asik, pada umumnya semuanya asik. Hanya kami mengalami trouble ya, biasalah di rally ya. Apa trouble yang kita hadapi, Pak? Hari ini trouble kami di engine sama di gearbox. Oke. Nah, Bang, ini dari hari pertama ini di mana ya. SS-nya yang menantang? SS menantang itu semua. SS1 nih yang terberat hari ini. Kemudian kalau bisa lolos di SS1 untuk SS2, 3, it's okay. Lebih berat lagi? Dari hampir SS? Sama aja. Bersama. Hampir sama. Semuanya menantang. Okay. Dan Bang, sangat mengasihkan. Dari dengan kontur rintasan di sini dengan rambung selang, mana yang lebih menantang? Lebih asik sini. Bisa jelasin, Bang, detailnya? Lebih asik di sini ya, konturnya ya, situasinya juga enak, terutama udara sejuk. Itu sangat nyaman. Nah, Bang, dengan peserta rally gimana nih? Ada juga single ikut juga. Abang melihat secara umumnya gimana? Secara umum semuanya oke. Okay. Semua senang, happy. Lebih menantang nih, Bang. Iya, iya. Oke. Okay. Siap. Okay. Ini apa yang kita hadapi, Bang? Trouble-nya? Jadi yang SS1 ini sangat disayangkan. Saya berharap kan finish. Nah, padahal nyetir saya tuh saya tahan-tahan 70% lah ya. 70%. Cuman kan saya enggak tahu, ini mobil bukan mobil saya. Saya mobil nyewa di sini istilah kata gitu ya kan. Cuman saya enggak tahu yang biasa saya pakai apa segala macam kan, benar-benar prepare-nya benar-benar di prepare. Ini pun kita juga enggak bisa nyalain itu mekanik ya kan. Ini trouble-nya di gigi 2-nya kosong. Enggak ada. Terus terakhir overheat. Nah, overheat entah banyak kemungkinannya, entah extra fan-nya enggak hidup atau apanya, entah gitu. Jadi, Bang, biasa pakai mobil apa? Biasa kami pakai retro, ada Datsun PGY gitu. Nah, Bang, ini apakah kita kosong dah stop di hari pertama ini? Oh, enggak. Saya berharap, saya udah ngomong ke navigator saya, tolong sampaikan ke mekaniknya ini hari prepare lagi di mobil untuk seri 2 besok. Seri 2 besok. Karena kan ini hari kan enggak terkejar. Satu seri. Seri yang pertama, seri 2-nya besok. Berarti persiapan untuk besok kita nih. Insyaallah persiapan dan sama besok, dan saya dan Prihatin Kasiman navigator saya sangat berharap kita insyaallah besok start lagi. So, oke, ya. Apa nih motivasi besok, Bang? Ya, motivasi besok ya kalau mobilnya siap sih. Ya kita insyaallah semaksimal kita lah. Track untuk track besok gimana? Untuk tracknya saya senang banget. Oke, berarti lebih menantang besok. Waduh, ini? Enggak, track itu untuk di Eknoli khususnya the best. Oke. Dan itu saya senang banget kondisi track ini. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang.